Seorang pria bernama Hasbi Safaat, 23, diamankan polisi lantaran telah meresahkan para pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang, Kota Bandung, pada Kamis 30 Maret. Kasat Lantas Polrestabes Bandung, Kompol Eko Iskandar mengatakan, tertangkapnya Hasbi setelah pihaknya mendapat informasi dari warga yang resah. Peristiwa berawal saat ada informasi dari ATCS bahwa di Jalan Jenderal Sudirman dekat bundaran ada orang mabuk dan bawa senjata tajam. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam jenis linggis berukuran kecil yang diduga dijadikan alat untuk menakuti korbannya. Pelaku berdiri di tengah jalan mondar-mandir telanjang dada sambil mabuk dan menenteng senjata tajam berupa satu bilah linggis kecil. Tak ada kerugian material maupun korban jiwa akibat aksi pelaku. Adapun kini, pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Bandung Kulon untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bandung Kulon guna penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!